sudah berada di tepat di depan Simpang 6 Selo dan saya bersama Bu Ida dan juga Mas Gebalang. Ini kami menyempatkan untuk makan malam dulu di sini ya, karena nunggu yang lain masih belum datang, jadi kami sempatkan untuk makan malam di sini. Dan setelah ini kami kembali ke base camp atau ke tempat di mana kami akan bermalam. Pak Roy akhirnya tiba ya, tiba di base camp. Nah, diikuti oleh tim yang lain ini. Gimana Pak Alek? Siap? Oke. Pak Andre. Pak Andre, wah Pak Andre. Halo, ya silakan duduk dulu. Pak Ben. Ya, Pak Ben, Pak Benny ya. Pak Ben. Luar biasa itu. Silakan duduk. Mas Balang, tolong ambilkan whisky ya untuk mereka. Siap. Yuk, ini teman-teman sudah berkumpul semua. Tinggal satu rombongan lagi yang belum datang. Ini dia tim satunya sudah datang teman-teman ya. Dan ini kami sudah akan berkumpul di sini. Oke, pukul 9:30 ini kami bersiap-siap packing untuk besok pagi ya. Ya. Apa aja nih yang dibawa Pak? Wih, ada senter juga Pak. Ini senternya baru atau bagaimana Pak? Baru. Baru juga, baru beli. Baru. Semua baru. Masih ingat Pak Alek kan? Beliau alumni Jambe Wangi dan Pak Roy alumni Tumpak Songo. Kami kolaborasi lagi nih sekarang ini. Nah, ini teman-teman, sudah begitu banyak yang kami bawa, sisanya biar nanti porter lokal yang akan membawa perbekalan kami. Jadi yang paling penting dalam urusan mendaki, karena kita tahu jalurnya itu tidak ada air, maka kami membawa air itu lebih dari cukup ya. Khawatir nanti di sana kehabisan air dan untuk tarik cadangan barangkali ada teman-teman yang membutuhkan air nanti di tengah perjalanan. Jadi seperti teman-teman. Dan ini masih berdialog juga, ada Pak Nana, ada Mas Balang juga. Di sini ada toko perlengkapan hiking nggak? Bisa dilihat teman-teman di sini sedang melakukan pendataan barang-barang yang akan kami bawa ya. Dan nantinya barang-barang ini diceklist kemudian agar para ranger tahu barang apa saja yang kami bawa dan sampah-sampah yang akan kita bawa selepas mendaki itu harus sama dengan data bawaan yang sudah kami bawa sebelumnya. Oke, selamat pagi teman-teman. Ini sekarang pukul 7 ya. Pukul 7 dan ini kami sudah mau bersiap-siap untuk menuju ke pos pendakian Gunung Merbabu. Dan tadi malam kami cukup nyenyak tidurnya ya. Setelah melalui apa ya, mengisi formulir pendakian dan mendata semua apa yang kami bawa ini. Seperti yang dilihat di belakang kami, nah itu adalah Gunung Merapi ya. Sejauh ini Gunung Merapi masih belum bisa didaki ya, karena memang aktivitasnya cukup tinggi dan masih mengeluarkan lava pijar dan juga statusnya dari
masih dalam fase waspada, jadi tidak bisa didaki itu ya. And next mungkin kami akan coba untuk bisa mendaki Gunung Merapi. Ya, doakan aja teman-teman, semoga Merapi kembali pulih dan bisa didaki lagi. Kita mau ke Nepal. Nepal lebih jauh lagi. Ayo kalau mau itu. Bagaimana Bu kondisi? Oh, tadi malam tidurnya? Tidurnya nyenyak. Nyenyak ya. Walaupun jadi kedinginan. Ya. Jadi siap untuk iya, mendaki Merbabu ini ya. Pagi ini kami sarapan nasi goreng telur untuk mengisi nutrisi agar kami kuat mendaki Gunung Merbabu ya. Ayo Mas Balang, dimakan Mas Balang. Ayo dimakan. Oke, semua siap. Let's go. Ayo Mas. Let's go. Oke, ini kami sudah siap melakukan perjalanan dan teman, ini kami berangkat menuju base camp atau posko pendakian Gunung Merbabu ya. Terus. Halo, oke teman-teman. Oke, kami berangkat menuju posko pendakian Gunung Merbabu ya, yang membutuhkan waktu sekitar mungkin 15 menit dari base campnya Pak Suroto. Oke, bagaimana Mas? Ini Mas porter kami ya. Oke, siapa namanya Mas? Bayu. Mas Bayu ya. Bayu. Mas Bayu. Mas Bayu. 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 Jadi penggantinya Bayu. Ini gimana? Nanti prosedurnya ini bagaimana ini? Ya, nanti kita langsung berangkat dulu, briefing dulu untuk registrasi diurus dulu. Ya paling perjalanan dari sini sampai pos Sabana 1 itu sekitar 4 jam, 5 jam. 5 jam itu sudah kita camp ya? Iya. Ya, terima kasih. Oke, ini Mas Bayu ya yang akan menemani kami. Oke. Berpetualang hari ini teman-teman di Alam Hijau ya. Semua kumpul semuanya. Jadi tim-tim hebat semua berkumpul. Bu Misel, persiapan apa hari ini? Nggak ada. Nggak ada persiapan sama sekali ya. Kenapa Argo Puro kemarin nggak ikut? Seharusnya ikut loh ya. Belum sampai level itu, 4 hari gak bisa. Seharusnya ikut. Ini saya bela-bela sakit-sakit ikut loh, ternyata gak ikut loh. Katanya ada janji. Ini tim, ini Pak Alek juga, semuanya sudah. Oh, mana? Ini kita kena lo. Oh, atasnya ini ya. Ini. Dan ini tempat parkir motor ya. Namun kami bersifat sementara di sini karena parkirnya nanti itu di bawah ya. Jadi kami hanya sementara saja di sini. Dan bisa dilihat itu kantor registrasi kami di sana, dan juga di sana juga masih ada. Kalau teman-teman mau ke sini jadi registrasinya
di sana nanti. Dan jangan lupa semua barang-barang yang akan dibawa itu di checklist, teman-teman ya. Jadi di checklist, misal ini semuanya di checklist. Agar apa? Sampah yang dibawa turun itu sesuai dengan barang yang sudah dibawa. Jadi seperti itu. Dan hindari tisu basah dan juga barang-barang yang sulit hancur atau terurai ya. Ini keren ini. Yang saya masukin sambel Pak kayaknya. Oh iya ini punya aku. Berdiri aja rembes-rembes. Anu masuk ke masuk mandi. Sing situ e mana aku? Ini. Loh ada lagi. Hari ini kami bersiap-siap dulu mendata barang-barang, mendata kembali barang-barang bawaan kami, dan setelah ini kami langsung melanjutkan perjalanan menuju ke Puncak ya. Jadi ini porter yang satunya lagi ya ini ya. Nah, halo, siapa namanya Mas? David Setiawan. David? David Setiawan. David ya? Oh, keren sekali ya namanya ya. David ya. David Copperfield. Pakai Z. Oh, Zafid. Zafid. Oh, Zafid ya. Ini Amerika lah ke Arab-Araban gitu ya. Zafid ya. Pakai kol-kola, Mas. Zafid. 32 kilo ini. Hah? 32 kilo. Gila ini luar biasa ya. Porternya 32 kilo ini. Keren sekali ini. Ya, untuk keselamatan kita semua. Semoga dalam perjalanan nanti kita senantiasa diberikan kemudahan dan keselamatan. Amin. Maka itu dari itu kita berdoa bersama-sama menurut kepercayaan kita masing-masing. Amin. Berdoa mulai. Berdoa selesai. 1, 2, 3. Oke, Pak Suroto berangkat dulu Pak ya, doanya Pak ya. Wah. Terima kasih Pak. Ya. Kami mulai melakukan perjalanan. Ini saat pukul 10. Dan ini ada Pak Alek. Dan juga ada Pak Andre. Halo Pak. Dan juga ada Pak Roy Martin. Alumni Umpak Songo ya. Ini akan bersaing dengan alumni Jambe Wangi ini nanti. Seperti apa? Soalnya barangnya beliau-beliau ini super berat, teman-teman. Jadi nggak seperti biasanya itu Pak Roy sama Pak Alex ini. Mantap.
Seperti yang dilihat teman-teman ya, 5 menit pertama dari pintu masuk Taman Nasional Merbabu ini, jalur pendakian landai, tidak cukup menanjak kalau menurut saya. Tapi seperti biasanya, walaupun kemiringannya tidak terlalu vertikal, tapi kalau di gunung itu ya cukup melelahkan. Karena bawaan kita itu berat gitu. Dan di kanan kiri masih didominasi oleh pohon kaliandra ya. Ini banyak kaliandra. Dan juga ada semak-semak seperti sintrong, ada juga ilalang. Jadi vegetasi khas hutan dataran rendah dan ya. Dan ketinggian saat ini mencapai 1767 meter dari permukaan air laut. Cukup tinggi ya. Di 10 menit pertama dari pos pendakian ya, ini kami kembali dihadapkan pada tanjakan yang lumayan ini kalau ini. Ya, gila ini tanjakannya. Dan ini jalur mulai menanjak terus. Kiri kanan masih semak belukar dan masih belum terlihat pemandangan. Ah, lumayan ada bonus lagi nih teman-teman. Itu porter kami ya. Oke, dari sini bisa dilihat pemandangan dari Taman Nasional Gunung Merbabu ya. Hutannya lebih dominasi oleh hutan pinus kerap. Dan juga ada juga kaliandra ya. Karena ini masih termasuk hutan tropis. Sepuluh menit pertama dari pintu masuk ya Taman Nasional. Jalurnya bervariasi, jalur tanjakan juga ada, kemudian dihadapkan oleh jalur yang landai, jadi masih tidak terlalu menanjak ya menurut saya, tapi cukup melelahkan juga sebenarnya. Kira-kira 20 kilo. 20 kilo ya? Wah, berkahnya Pak Andri. 20 kilo. Kalau Pak Alek ini saya yakin beliau ini bawanya cukup berat ini Pak Alek ini juga. 31. Nah. Kalau Bu Ida ini sangat santai sambil main HP gitu mendakinya. Halo Bu Michelle, hai. Halo Mas Balangnya juga menjadi pengawal ini. Kalau seperti yang jenengan tahu di episode Semeru Umpak Songo, Pak Roy juga mendaki bersama kami ya. Dan sekarang beliau ini membawa bawaan yang serius cukup berat ini. Ya, mungkin sekitar 25 kilo ya. Wih, keren ini. Karena pada nanti ada ekspedisi Gunung Argopuro tahap 2. Ya, beliau akan ikut kayaknya itu. Dan ini dia. Bawa 30 kilo saya, Mas. 30 kilo, Bu. Ini dia, Pak Nanang. Kura-kura gunung. Luar biasa ini. Bawaannya. Berat sekali. Halo, Pak. Wah, santai banget ini rumahnya ini ya. Istirahat dulu 5 menit ya. Masih di atas. Soalnya porternya itu kita susul terus. Kasihan. Ini 50 kilo. 50 kilo. Pak Roy itu 55. 55. Iya, iya, iya. 60. Pak Balang nih enteng cuma 20 kilo. Oh, 20 kilo ya, Bu ya. Itu bulu ayam semua itu yang diangkut. Ini berat, Pak. Ini berat. Ini kulkas ya, Pak. Ini dia calon-calon ekspedisi Argopuro. Wah, ini. Bu Ida bagaimana untuk sementara ini bagaimana? Mantap, mantap. Mantap ya. Masih aman. Masih aman, keren. Masih ini aman. Bu Ida. Dan bisa dilihat di sini ada dua jalur ya. Yang sini adalah jalur lama dan
yang sebelah kiri ke kiri itu jalur baru ya. Jadi kami milih jalur barunya aja karena jalur lamanya konon masih harus memasuki hutan dan jauh ya. Sini mulai menanjak lagi teman-teman. Hampir 15 menit kami berjalan, jalurnya masih tetap sama. Aduh, tanjakan. Nah, ini sudah tidak teduh lagi nih. Sejauh ini Bu Ida masih kuat ternyata ya. Luar biasa ini Bu Ida ini. Ini kolaborasi pertama saya dengan Bu Ida ini. Oke, nanjak lagi terus teman-teman. Gila ini. Dan di kiri kami masih semak-semak bukar ya. Dan di kanan ini jurang teman-teman. Jurang. Tapi jangan khawatir, jalurnya masih cukup lebar ya untuk dilewati sekitar 2 orang. Jadi tidak ada masalah. Nah, di sana juga ada punggungan. Kemungkinan dulu masih bisa ya lewat sana ya. Karena memang jalur yang paling pendakian yang paling enak itu ya di antara punggungan gitu. Di atas punggungan jadi enak. 20 menit dari pintu masuk ya. Ini kami berjalan di jalur yang landai, lumayan lah dapat bonusan ini. Tapi ya tetap hati-hati ya. Karena kalau menurut saya tidak ada jalan aman sebenarnya untuk, tidak ada jalan aman sepenuhnya ketika kita masuk di hutan. Potensi-potensi yang membuat kita cedera itu pasti ada. Dan itulah kenapa saya tekankan kepada semua pendaki untuk selalu berhati-hati. Nah, ini nanjak lagi nih. Aduh, ya mau bagaimana lagi, namanya mendaki ya nanjak gitu kan. Aman, semuanya aman terkendali.
Bos. Chandra itu nyeleneh lewat. Sudah 25 menit perjalanannya dan jalurnya masih tetap seperti ini. Cukup melelahkan walaupun tidak terlalu menanjak. Aduh, kita harus benar-benar sabar lewat sini. Oke, ini kebetulan ada jalan datar teman-teman ya. Jadi kami sempatkan untuk istirahat di sini dulu dan seperti yang dilihat di situ ada jalur lintas satwa. Ya mungkin di sini terlalu banyak satwa ya dan saya bukan termasuk. Banyak satwa bu, satwanya nggak usah lihat ke saya bu. Iya, aduh jalurnya treknya. Oke ya. Nah itu Pak Andre bawa helm ya. Ini kami nanjak lagi. Tapi jangan khawatir, tanjakannya sudah ada sap-sap dibuat seperti tangga gitu. Jadi enak di sini. Dan ini ada tulisan HM13. Saya kurang tahu ya, dari tadi saya lihat seperti ini. Coba tanya sama Bu Lian ini, kayaknya tahu ini. Ini tulisan apa ya Bu ya? Awalnya sih nggak tahu HM itu apa. Kenapa? Terus saya tanya sama guide-nya. Nah HM itu jarak Anda, kalau ke pos 1 HM-nya sampai nomor 17. Iya. HM1 ke HM berikutnya itu jaraknya 100 meter. Oh jadi setiap HM, step itu 100 meter ya Bu ya? Ya? Oh, jadi kalau HM1 sampai pos 1 HM17 kali aja 100. 1700, Bu. Ya. Gila, 1700 meter Pak kita jalan. Oh, keren. Ini baru HM13, kita kurang 4. 4 HM lagi ya, Bu ya. Oke. Ya, kita berlari, Pak. Ayo, Pak. Kita berlari. Go. Ya. Sama aja yang berlari, Pak ya. Saya menyerah dari sini aja. Ini nanjak lagi kami. Dihadapkan pada jalur tanjakan. Oh keren, kalau ini tanjakannya lumayan ini ya. Dan sebagian besar sudah ada yang turun para pendaki. Halo Pak. Hari. Sobatnya dua berarti. Sobatnya dua full nggak Pak? Kira-kira Pak ya? Aku belum nyampe. Belum nyampe Pak. Aku sampai pos 4 Sabana 1 pos 4. Rame enggak? Itu full? Full. Enggak ada untuk tenda lain enggak ada ya? Oh, masih banyak. Masih banyak. Maksudnya itu rame sekali gitu ya. Rame tapi masih ada space. Space ya. Oke. Itu teman-teman informasi dari Bapak. Apa siapa, Pak? Saya Joko, Om. Oh, Pak Joko ya. Ternyata di atas sana sudah Jogja. Iya, dari Jogja ya. Makanya nginep di pos 4 itu tadi. Mari. Mari, Pak. Dan bisa dilihat tanjakan lagi teman-teman, tapi tidak terlalu miring sih tanjakannya sih. Ya mungkin, tapi seperti yang saya bilang, kalau mendaki gunung itu setiap tanjakan itu semua bikin lelah gitu. Walaupun itu tanjakannya nggak seberapa miring atau terlalu miring bener, tetap bikin lelah. Aduh ini kami berjalan sudah 1300 meter ya. Dan sekarang berada di ketinggian berapa ini? Sudah di ketinggian 1900 meter dari permukaan air laut. Aduh capek. Nanjak lagi ya. Kayaknya di Nepal tuh lebih pelan lagi kayaknya. Iya. Kalau lihat itu. Iya, Bu. HM berapa itu, Bu? Gimana? Sekarang ini HM15. Oh, 15. Berarti 1500 meter, oke. Okay. Seperti yang dilihat masih tanjakan dan ini jalurnya teman-teman masuk ke lorong-lorong semak-semak gitu, bagus sih sebenarnya, cuma jangan khawatir jalannya masih enak dan luas ya, cukup untuk 3 orang ini bersalipan cukup lah.
tapi sangat melelahkan juga. Dari tadi bonusannya sedikit, tanjakannya yang lebih lama gitu teman-teman. Oke. Okay. Oh, ternyata banyak pohon melintang di sini ya. Sampai di 16 meter, yaitu 1600 meter kami berjalan ya. Ya apa ini? Gini. Sejauh ini bagaimana Pak? Bagaimana Pak? Aman ya? Nggak ada kesulitan? Aduh, aduh, aduh. Kenapa melet-melet gitu Pak? Agak dingin. Tadi ya? Ini sama laut. Jauh mana? Jauh lau. Maksudnya jauh. Enakan lau lah yuk. Oh. Kalau menurut saya ini berat kayaknya. Tadi kita lihat. Iya, iya. Pasal tanjakan loh ya. Kalau lau kan tanjakannya nggak seperti ini. Jauhnya tapi? Oh kalau jauhnya, jauh lau lah kayaknya. Hmm. Untuk menuju ke camp kan ya? Ya. Kalau kita ke lau kan campnya di warung itu kan? Boyem. Ya jauh lah, jauh lau lah. Kalau untuk ke area camp lo ya? Kita camp di mana ntar? Katanya di Sabana 2. Oke. Oh bagus lah itu. Ini dia teman-teman. Akhirnya kami tiba di pos 1 ya. Ini dia pos 1. Setelah menempuh perjalanan selama 45 menit, akhirnya kami tiba di pos 1 teman-teman. Dan di pos 1 ini ya, berada di ketinggian 2189 meter dari permukaan air laut ya. Dan di area ini bisa buat untuk camp. Hai, cukup untuk ya mungkin sekitar 10 tenda ya. Nah, jadi kami putuskan untuk istirahat di sini dulu sebentar. Yang di belakang saya ini adalah papan yang berarti kami sudah berada di ketinggian 2189 meter, tepatnya di pos 1 ya. Dan estimasi waktu sebenarnya dari pos perizinan itu membutuhkan waktu sekitar 1 jam sampai 1 jam setengah ya untuk paling lambat. Tapi kami menempuhnya hanya dalam waktu sekitar 45 menit dan kami putuskan di sini untuk istirahat dulu sebentar ya, mungkin terlalu capek ya karena jalurnya tadi itu menanjak kemudian landai menanjak lagi. Jadi kami dipermainkan oleh ritme jalur, gila itu benar-benar mantap sekali ya sini ya. Ini kami beristirahat dulu di pos 1 ya. Tapi kami tidak bisa lama-lama istirahatnya. Mungkin ya sekedar menghabiskan satu batang rokok ya. Setelah istirahat cukup di pos 1, ini akan melanjutkan perjalanan menuju ke pos 2. Gak tahu ini berapa waktu yang harus kami tempuh. Mungkin sekitar 1,5 jam ya. Dan dari pos 1 menuju ke pos 2 ini awalnya landai jalannya. Dilihat sangat landai ya. Tapi nanti gak tahu ke depannya itu seperti apa. Karena saya baru kali ini juga lewat jalur slow ya. Wah ini kami mulai turun. Jalurnya mulai turun. Lumayan. Biasanya kalau turun gini, ujung-ujungnya nanjak ini. Jalur dari pos 1 menuju ke pos 2 ini kami disuguhkan dengan pemandangan hutan tropis khas ya. Jadi batang-batang pohon itu penuh lumut gitu. Apa ya, hutan hujan ya. Jadi pohon-pohon di hutan hujan gitu, lembab kan, jadi banyak lumutnya di sini. Dan rasanya itu dingin banget gitu. Saya paling suka dengan hutan-hutan tipikal hutan tropis seperti ini. Paling suka saya.
selain itu kan banyak hal-hal yang kita bisa kita lihat, baik itu tumbuhan apapun itu bisa kita lihat, semuanya bagus. Jauh ini masih landai dan turun ya. Nah, di sini ada tulisan lintas satwa, di mana jalur ini biasanya digunakan sebagai jalurnya satwa yang melintas. Jadi teman-teman harus berhati-hati, terutama banyak monyet yang terkadang itu ada di pinggir-pinggir jalan atau di sekitar pos yang mencari, yang ngait-ngait sampah para pendaki. Dan biasanya monyet-monyet tersebut itu nakal gitu. Jadi perlu hati-hati. Dan juga jangan mengganggu mereka, karena bagaimanapun ini adalah wilayah mereka atau teritori dan rumah mereka. Jadi kita dilarang mengganggu juga. Jalan mulai nanjak lagi. Di HM21. Oh, ini dia jalurnya. Jangan pernah menginjak kayunya, karena kayunya licin dan berpotensi membuat kita terpleset. Dan masih tanjakan lagi. Dan seperti yang dilihat teman-teman ya, tuh masih ada tanjakan lagi nih. Lumayan berat ini, bisa dilihat. Keren ini. Tapi tanjakan di sini itu sudah tersap-sap seperti tangga gitu, jadi mudah untuk melewatinya. Namun begitu ya, tetap bikin lelah teman-teman. Menaiki tanjakan ini. Oke, ini mulai masuk ke padang terbuka ya. Tuh, keluar dari hutan tropis, masuk ke padang terbuka. Dan di sini, gila, di sini itu tanjakan terus teman-teman. Jadi dari pos 1 menuju ke area camp ini benar-benar tanjakan. Tiada henti-hentinya tanjakannya ini terus. Oke, ya, istirahat dulu. Oh, kabutnya mulai berjalan.